Pemirsa, menjaga keutuhan bangsa menjadi tanggung jawab semua pihak. Paham kebangsaan harus terus dijaga agar tercipta toleransi yang tinggi untuk membawa Indonesia sejahtera. Terbentang dari Sabang sampai Merauke, Indonesia menjadi negara dengan masyarakat yang majemuk karena memiliki beragam suku, budaya, dan agama. Semuanya harus disatukan dengan paham kebangsaan yang kokoh. Nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 45, Pancasila, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika perlu dimiliki setiap warga negara agar tercipta nilai toleransi yang tinggi. Bahasan ini disampaikan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo saat melantik 401 Dewan Pimpinan Ranting DPRT Partai Perindo Sekabupaten Klaten, Jawa Tengah, Jumat pagi. Di hadapan para kader, HT mengajak untuk kembali ke tujuan awal NKRI dibentuk, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oh, sangat penting. Begini, kita harus kembali ke konstitusi. Jadi kalau konstitusi itu kita hormati dan kita jadikan acuan dalam kita berbangsa dan bernegara, selesai semua. Indonesia akan larinya kencang, ekonominya bagus, rakyat juga menuju kemakmuran itu lebih cepat, kepastian di segala bidang juga akan lebih baik. Paham kebangsaan ini pun disampaikan HT saat melantik 294 Dewan Pimpinan Ranting DPRT Partai Perindo Sekabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, bantuan gerobak diberikan kepada 7 UMKM binaan Partai Perindo. Mendorong pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu perjuangan partai. Memperkokoh struktur organisasi, sebelumnya HT juga melakukan konsolidasi dengan pengurus DPW dan DPD Partai Perindo Daerah Istimewa Yogyakarta Kamis malam. Kader Partai Perindo dituntut untuk bergandengan tangan turun dan melayani di tengah masyarakat. Dengan begitu, perjuangan partai membawa Indonesia maju dan sejahtera bisa cepat tercapai. Dari Klaten, Wonogiri, Jawa Tengah, dan Yogyakarta, tim Liputan MC Media melaporkan.